orang Islam sudah pun berpecah belah di timur tengah, di tawan Auckland. Islam sudah pun lahir di bumi Mekah dan Madinah lebih daripada 700 tahun. 700 tahun, cuba kita gambar, barulah sapa Islam di tempat kita. Tapi alhamdulillah, ini adalah satu janji yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Ini dasar orang Islam. Nah, bukan nak peretoh dunia saja, tapi dia tak tinggal beribadat dan dia tidak syirik sama sekali. Ibadat di sini bukan arti semayah puasa saja dak, tapi meliputi semua tiap-tiap perkara yang dinamakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja-raja Islam yang duduk dalam maksiat, zalim dan mewah dengan harta benda rakyat. Ha, begitulah. Sebab tu Allah Ta'ala waktu turun bala tu jalan dah tu, sampai kau jatuh anacak Islam di tangan orang-orang kafir dan lemuh, 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 lemuh. Kalau kita tengok pada hari ni, orang Islam ditindah dan orang Islam dizalimi. Boleh kata lagu tu lah. Walaupun setengah-setengah negara yang ketua ataupun pemimpin, raja, presiden, nayak atau menteri orang-orang Islam, tapi tidak ada nampak bibit-bibit ataupun alamat-alamat nampak katanya mereka itu nak ambil Islam sebagai dasar sebagai pemerintahan negara. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ayat 55 sampai 57 surah An-Nur. Ayat ni adalah ayat semangat, ayat umat Islam seluruh dunia apabila baca ayat ni menjadi suatu semangat dalam kehidupan di dunia dan ada hubung kait dia dengan akhirat. Yang Allah Ta'ala firman sebagai satu janji tetap kepada orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Setelah Allah Ta'ala royak kepada malaikat, katanya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi, ataupun aku akan jadikan manusia sebagai pengganti untuk memakmurkan dunia, kerong dunia sampai ke hari kiamat. Maka ayat inilah Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quran beri semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan umat Islam seluruh dunia sampai ke hari kiamat. Jika mereka masih lagi beriman, beramal soleh dan pandai dalam taktik cara-cara untuk nak memerintah dunia, maka ini adalah dasar yang panggil dasar cara umat Islam yang Allah Ta'ala janji. Tapi kalau sekiranya umat Islam tahu Islam, tak faham Islam, menetap Islam, maka Allah ganti orang bukan Islam mari kerong dunia, mari retoh dunia dan akan tinah ke atas umat Islam seperti mana
yang telah berlaku di dalam sejarah di zaman silam. Cuba kita tengok hari ini, sekadar kita tengok maksud tiga ayat yang kita dengar tadi. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Sebagaimana ia telah menjadikan umat-umat, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, iaitunya orang yang belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa ke terus pergi kepada Nabi Adam, khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitunya agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Ini Allah janji, jika orang itu sendiri sanggup untuk nak bawa agama dan untuk nak peretoh bumi ini dengan Islam. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Ni setiap masa, setiap ketika ada berlaku yang Tuhan royak di dalam Quran, pertempuran di antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, perang untuk menegak kebenaran. Sebab tu dasar Islam jihad adalah kekal sampai hari kiamat, dan jihad adalah bertujuan untuk menegak kebenaran, bukan untuk nak komheng, bukan nak buat zalimi ke atas mana-mana orang, mana-mana puak atau mana-mana kumpulan. Jihad mesti bersih jiwa orang yang jihad tu sendiri. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh 1:1:3. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini telah berlaku. Kerana umat Islam yang pada mulanya kecil jumlahnya ditindas dan diancam oleh musuh telah berjaya, terutama dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, mencapai kuasa pemerintahan. Ini zaman-zaman dulu yang Allah tanda siap-siap dah dan pernah berlaku. Nah, menghancurkan musuh-musuh yang menceroboh. Ceroboh-ceroboh ni iaitunya rukran. Orang kafir, munafik, mari duduk nak tindah orang-orang Islam, maka alhamdulillah para sahabat bangun untuk lawe dan pokpong ataupun jaga agama dan tanah air, dan mengembangkan Islam di merata-rata dunia. Inilah yang boleh kita tengok hasil daripada usaha para sahabat zaman-zaman dulu, dan para tabi'in dan ulama-ulama pakai duk sebar agama pergi ke tempat-tempat yang Islam tak sapa lagi, dan sapa juga di tempat kita Islam melalui orang yang Allah Ta'ala takdir dia bawa dua kelima syahadah dan ajari-ajari agama, walaupun dengan secara tidak sempurna 100%. Kita yakin katanya Islam mari ke tempat kita ni, mari dalam keadaan sudah pun Islam pecah. Orang-orang Islam pecah, bukan Islam pecah dah. Orang Islam sudah pun berpecah belah di Timur Tengah, di Taman Auckland. Islam sudah pun lahir di bumi Mekah dan Madinah lebih daripada 700 tahun. 700 tahun, cuba kita gambar, barulah sapa Islam di tempat kita. Tapi alhamdulillah, ini adalah satu janji yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Hubung semula, sambung semula maksud ayat 55. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Ini dasar orang Islam. Bukan nak peretoh dunia saja, tapi dia tak tinggal beribadat dan dia tidak syirik sama sekali. Ibadat di sini bukan arti semaya puasa saja dak, tapi meliputi semua tiap-tiap perkara yang dinamakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pas cuba kita perhati, nah, pemerintahan Islam yang diketuai oleh khalifah dan raja-raja di dalam
kerajaan masing-masing selepas daripada khalifah. Pak Oreh, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas pada tu naiknya Bani Umayyah. Naiknya Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, dan di celah-celah tu banyak lagi Bani Fatimiyah, Bani Buai, di situ di sini. Siapa kau rata-rata tepat Islam? Tapi boleh kita tengok setengah-setengah kerajaan yang dibawa oleh raja-raja Islam pada zaman dahulu, ada yang adil, ada yang tegak di atas kebenaran. Dan di samping tu ada juga bukan sikit raja-raja Islam yang duduk dalam maksiat, zalim dan mewah dengan harta benda rakyat. Ha, begitulah. Sebab tu Allah Ta'ala buat turun bala tu jalan dah tu. Siapa kau jatuh anacak Islam di tangan orang-orang kafir dan lemuh, 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 lemuh. Kalau kita tengok pada hari ini, orang Islam ditindah dan orang Islam dizalimi. Boleh kata lagu tu lah. Walaupun setengah-setengah negara yang ketua ataupun pemimpin, raja, presiden, nayak atau menteri, orang-orang Islam, tapi tidak ada nampak bibik-bibik ataupun alamat-alamat nampak katanya mereka itu nak ambil Islam sebagai dasar sebagai pemerintahan negara. Wallahu a'lam lah. Ini duduk di pemimpin masing-masing lah. Allah bayak lagi, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Dalam terjemah pimpinan Ar-Rahman 1137, setelah Allah Ta'ala memberikan berita gembira kepada umat Islam bahawa mereka akan dikurniakan memegang kuasa pemerintahan di bumi dan berjaya mengembangkan Islam di merata-rata merata-rata dunia, lalu diperintahkan supaya mereka tetap mengerjakan sembahyang sebagai bersyukur akan nikmatnya yang besar itu dan memberi zakat untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan dalam masyarakatnya sebagaimana Allah menolong mereka, dan seterusnya hendaklah mereka mematuhi perintah Allah dan Rasulnya supaya mereka diberi rahmat. Akhir sekali, Allah beri juga semangat kepada umat Islam ni sampai ke akhir dunia, iaitunya janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemuhkan kekuasaan Allah. Orang kafir walaupun nampaknya bersatu, nampaknya kuat, tapi Allah royak di dalam Quran apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu dak suka kata mereka itu bersatu, tetapi hati-hati mereka berpecah belah. Ni kita kena yakin, kita umat Islam, walaupun kita tengok kerajaan yang gagah-gagah dikuasai oleh orang-orang kafir, sama ada Kristian, Yahudi dan lain-lain agama, tapi Allah masih lagi duk kiangkan orang-orang Islam, duk wismangat dan duk rahmat sama kepada orang-orang Islam, orang yang beriman dengannya, supaya gagah dan berkuasa retoh muka bumi. Nah, Allah Ta'ala jaga dapat melemuhkan apa ni, saya baca sekali lagi tak? Janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemuhkan kekuasaan Allah daripada menimpakan azab kepada mereka di dunia, sedang tempat kembali mereka ialah neraka. Ha, ni orang kafir lagu tu. Jangan kita ada skor katanya orang kafir dapat krong dunia. Hakikat yang sebenar nampak saja katanya mereka itu duk retoh ataupun duk dapat menguasai dunia, tapi hakikat yang sebenar akhir sekali mereka itu adalah duk di dalam laknat, mati di dalam laknat, dan mereka akan menjadi ahli neraka di akhirat kelak. Dan sesungguhnya neraka itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Saya baca perhabis lah 1138 di dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni sebaliknya orang-orang kafir walau bagaimana ramainya, kuatnya dan pandainya, mereka tetap tidak akan dapat melepaskan diri dari azab seksa Allah yang disediakan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Oleh itu, janganlah engkau bimbang atau gentar
akan golongi yang kufur itu, kufur ingkar itu. Ini adalah tiga ayat yang Allah firman sebagai semangat kepada kita umat Islam. Dan kita adalah salah satu daripada umat Islam sebilangan kecil, dia panggil, daripada nuai umat Islam seluruh dunia yang begitu ramai. Kita harap mudah-mudahan dengan ayat ni dan semangat-semangat yang ada di dalam jiwa orang yang menegak Islam di atas muka bumi, duk ada semua, duk ulai ayat-ayat ni sebagai semangat sama ada di dalam semaya, luar semaya. Sebab tu orang-orang di zaman Nabi, apabila dia dengar Nabi baca Quran, dia bersemangat, iman dia menambah, zadatuhum imana, nah, bertambahnya iman mereka. Kita pun lagu tu lah, bila kita dengar Quran, dengar ajaran-ajaran agama, jadi sekurang-kurang kalau sekiranya kita tak boleh berkuasa ataupun apa, boleh pergi teraju, tapi kita kena rasa bahawa ini adalah satu janji yang Allah Ta'ala royak. Lama banget, nah, lama banget. Kita harap mudah-mudahan Islam akan kembali semula, umat Islam akan bangun semula. Nah, walaupun kita tengok kelemahan orang-orang Islam, memang ada banyak sebab-sebab dan benda-benda hak berlaku di kalangan orang-orang Islam. Ha, tu kita jangan duk ambil benda-benda negatif. Negatif artinya benda hak jadi tanglop, pecah belah, balah, apa lagi, lemah, kurang belajar, tak boleh pergi teknologi, ada ekonomi tak gerak, sangkom tak gerak, gotu tak gerak, goni tak gerak, tak gerak. Kita jangan duk ambil benda tu jadi wah muluk ataupun duk kecek, ia akan jatuh semangat. Tapi kalaulah kita pakak wui pupuk semangat, dia panggil, orang Islam kita mesti bersatu, orang Islam kita mesti bersaudara, mesti maju, mesti berpelajar yang tinggi, boleh menguasai gotu gani. Inilah yang Allah royak di dalam Quran. Nak jadi kita ni, dia panggil apa, maju ke depan. Supaya kita, saya misal mudah-mudah anak kita, dia kita duk kata bodoh, mung bodoh, mung lemuh, mung tak gerak, mung supaya lembu, anak mana nak jadi semangat? Ha, tu dah kita duk kata sendiri ke anak kita, bangun pagi petang siang mandi duk kata lembu bodoh, lembu bodoh, lembu bodoh. Anak kita pun dia rasa semangat, tak ada semangat. Pok aku sendiri duk kata ke aku bodoh, bodoh sendiri aku, tak pakar aku. Tapi kalaulah anak kita, walaupun anak kita tak ada duk cerdik mana, kita duk wis semangat kepada dia. Tuhan sendiri duk wis semangat kepada kita umat Islam. Saya banding supaya dengan kita duk wis semangat kepada anak kita, cucu kita, orang-orang Islam kita. Alhamdulillah, walaupun hak, minta maaf dia, walaupun hak bodoh sungguh pun, dia akan jadi semangat apabila diberi semangat kepada dia. Dia berasa naik sendiri, oh ya 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 ya, aku bukan duk bodoh sangat, boleh jadi orang bodoh lebih pada aku ada belana lagi. Ha, begitulah. Nah, ni sebagai terjemuh maksud ayat 55 sampai 57. Ayat ni dia ada sebab boleh turun. InsyaAllah kita akan tengok esok. Nah, maksud dan sebab boleh turun. Sebagai akhir sekali, hari ni hari 10 bulan Muharram. Saya yakin katanya ramai orang puasa, walaupun ada setengah-setengah orang tak ada puasa. Nah, kita ambil satu kerata daripada hadis Nabi SAW yang Nabi katanya, siyam yaumi asyura ahtasibu ala Allahi an yukafir as-sanatan madiyah. Puasa satu hari di hari Asyura, aku harap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa setahun yang lepas dah. Kita puasa semuanya lillahi ta'ala. Di samping tu, kita kena ingat kita jangan buat dosa. Kalau boleh, hari ni kita kena patah lagi. Jangan tengok benda-benda yang maksiat, benda karut, jangan kecek benda-benda yang tak molek. Dan semua gerak-geri kita, kecek kita, semua tiap-tiap kara, siapa kau, kita buka puasa, jadi cuci bersih. Jangan duk harap katanya, oh bawa kita puasa, kita berok, berok makan, lepas tu bawa kita buka puasa, pak, berasa katanya Tuhan ampun dosa. Padahal tengah-tengah hari, di masa kita duk tengah puasa, kita tak ada patah lagi. Maka rugi tak? Duk puasa apa-apa?
Kalau tanya mudah-mudah, dia berok apa makan minum. Tak sapa-sapa senang kalau dia duk buat maksiat lagi. Itulah sebagai peringatan sikit sebanyak. Mudah-mudahan ia akan menjadi suatu amalan yang soleh dan semangat kepada kita apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.